Oke, kemudian waktu. Waktu kita tentukan mau berapa menit. Kemudian ujian ini akan dilaksanakan mulai tanggal berapa, bulan apa. Ya, kita tentukan. Nah, di situ saya pilih tanggal 4 Mei 2020. Tanggal mulai ujiannya. Kemudian batas akhir ujiannya kita tentukan ya tanggal 9, ya tanggal 9 Mei 2020. Untuk mempermudah pembuatan CBT ini, tentunya kita harus sudah menyiapkan soal-soal yang akan kita buat ya, sehingga ketika, nah ini ya soalnya sudah kita persiapkan dan tinggal kita pindah-pindahkan saja ya, kita pindah-pindahkan dan nanti kita tentukan kuncinya ya, kunci jawabannya apa ya, di situ sudah disediakan ya. Oke, kuncinya A di situ ya. Ini kita sudah sampai di soal nomor 10 ya. Jadi pada prinsipnya sama aja ya. Yang penting soal sudah disiapkan sehingga dalam proses pemindahannya pun cepat. Dan jangan lupa kalau sudah selesai nanti kita simpan ya, kita simpan. Nah, itu ada di sebelah kanan atas ya. Simpan dan nanti akan muncul di depan tuh ya. Oke, selamat jumpa.